Om Swastiastu, welcome back to my YouTube channel, Agung Kuntiantari Channel, yang pastinya delicious. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, aku mau share sama kalian gimana caranya bikin minuman segar yang lagi viral di TikTok. Tapi sebelumnya, kalian harus klik dulu tombol subscribe-nya ya. Oke, untuk bahan-bahannya itu simple banget. Kalian harus punya gelas dulu. Di sini aku udah punya gelas yang agak langsing gitu. Oke, memangku. Lalu kita akan tambahkan jelly. Kalau kalian punya yupi juga boleh ditambahin yupi. Di sini aku cuman pakai jelly yang dalamnya itu ada nata de coco. Jelinya itu bebas mau resepnya apa aja, terserah kalian, yang murah-murah juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa kita tambahkan es batu biar lebih seger lagi, biar adem gitu di cuaca yang panas. Jangan lupa masukkan Sprite-nya. Ini aku pakai cuman setengah botol aja, nggak semuanya karena gelasku nggak terlalu besar ya. Jadi kita pakai setengahnya. Tuh, lihat deh. Duh, ini seger banget. Segini aja udah kayaknya pingin langsung minum, tapi ini belum selesai teman-teman. Jadi ada satu bahan tambahan lagi, yaitu kita akan tambahkan bakteri baik. Bakteri baik ya bener, kita kocok-kocok dulu, lalu kita akan tambahkan satu Yakult. Kayak gini, mikroba baik ya, bakteri baik ya itulah. Oke, kita masukkan, nggak sampai semuanya sih, intinya dimasukkan juga, cuman sampai segitu aja, biar nggak terlalu full. Oke, dan inilah dia, ini udah jadi, tinggal diaduk-aduk, terus tinggal dinikmati teman-teman. Pastikan semuanya udah dingin ya, kayak Sprite-nya, habis itu Yakult-nya udah dingin, es batunya pasti udah dingin. Nah, karena ini udah selesai, jadi aku mau tunjukin, inilah dia bintang kita. Minuman hits dari TikTok, bahan-bahannya juga udah aku tampilin di video, jadi kalian bisa langsung screen capture, langsung coba di rumah. Dan aku mau ucapin makasih ya udah mau nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Aku mau nikmatin dulu. Bye.